Indonesia akan berjuang untuk meraih tiket ke perempat final sepak bola Asian Games 2018. Jumat 24/8, mereka akan tampil di babak 16 besar Asian Games 2018. Timnas U23 memastikan diri ke 16 besar sebagai juara grup A dengan 9 poin. Kepastian itu mencuat usai mengalahkan Hong Kong 3-1 di laga terakhir. Di 16 besar Asian Games 2018, Indonesia akan berhadapan dengan Uni Emirat Arab, UEA. Status mereka memang hanya merupakan posisi ketiga grup C, namun UEA tetaplah tim berbahaya. Indonesia tentu harus benar-benar waspada jika tak ingin terpeleset. Dukungan supporter diharapkan mampu membuat Indonesia kembali berjaya dan lolos ke perempat final Asian Games 2018.